Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Bella, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni? Hari ni aku akan cuba segigi dua nasi ayam mak cili. Untuk yang tak tahu, yang aku sekarang ni dah ada kedai nasi ayam yang sendiri. Okay, nama dia nasi ayam mak cili. Dekat kedai aku ni ada dua jenis ayam, ayam roasted dan juga ayam steam. Menu terbaru kita ada pak choy dan juga tauge dah campur dah semua. Dan istimewa sempena bulan Ramadan ni, kita orang ada berniaga nasi ayam mak cili ni dekat Bazar Taman Melati. Jemput datang daripada pukul 4 petang sampai habis. Dan jangan lupa, kita orang punya kedai dekat Sentul tu pun buka macam biasa pukul 8. Gila, tak sabar nak berbuka puasa dengan nasi ayam ni. So jom tengok aku. Sebelum ni aku dah buat dah video nasi ayam mak cili ni, tapi waktu tu tak ada lagi ni. Tauge. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tauge lagi. Kita habiskan tauge terus. Rasa sihat makan tauge. Terusnya, menu yang terbaru kita ada pak choy dekat kedai. Baru ni sayur, kita tambah sayur ni nak sihat. Bismillah. Untuk yang tak suka tauge, bolehlah makan pak choy ni. Pak choy ni memang lembut, kita orang celur sekejap je ada kicap, ada rasa oyster tu, sedap. Satu portion ni memang kalau orang makan sikit boleh dua orang makan tau. Nasi dengan pak choy sikit. Nasi menyorok, geng. Jangan risau, nasi ada ni. Okey, baiklah, seterusnya nak rasa dia punya ayam ni lah. Nama kedai nasi ayam. Okey, ini adalah ayam roasted. Untuk korang yang sukakan kulit yang crispy macam ni, korang ambil lah roasted. Nama ayam. Kicap sikit. Memang lembut, boleh terlan terus. Jangan lupa dengan nasi. Rasanya aku dah tak perlu cakap kot pasal nasi ni. Yang pernah makan, pernah cuba, komen sikit kat bawah. Sedap. Seterusnya, ayam steam pula. Bismillah.
Memang lembut, boleh telan. Aku tahu ada yang tanya, kenapa tak makan ayam dengan nasi? Ah, kejap. Ayam nasi dengan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sekali lagi, kalau korang nak rasa nasi ayam mak cili, jemput datang ke Bazar Ramadan Taman Wanawati, belakang mall tu. Kita buka start 4 petang. Mari, mari, mari. Ha, jumpa saya dekat sana. Oh, ni yang sedap ni. Okay, seterusnya ayam steam pula kita makan dengan nasi. Oi. Untuk korang yang tak pernah sampai pergi kedai aku, ayam kita orang semua 2 kilo dan ke atas. Ha, sebab tu besar. Ha, kalau kecil kita orang tambah bagi je dapat portion yang sama juga. Telan. Last roasted. Baik sekali. Kedai aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Sekali lagi, kalau korang berminat nak cuba nasi ayam mak cili, korang boleh datang dekat Bazar Ramadan Taman Melawati ataupun boleh datang dekat kedai kita orang dekat bawah Maxim City Light Sentul. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe dan korang support channel Aziz Osman TV. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.